Yang belum subscribe, silakan tombol subscribe. Kalau yang sudah subscribe, cukup tombol like atau gambar jempol. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya at Nganjuk Channel guys. Kali ini saya review tanaman lumbu dan kemangi guys, dan daun ketela rambat kalau di desaku. Ini edisi Minggu 14 Juni 2020 guys. Kalau di desaku ini namanya lumbu guys, atau daun talas, dan nggak tahu kalau di daerah Anda guys. Dan daunnya ini bisa dimasak guys, buat sayur, kadang ada yang buat bungkus pindang, atau di desa itu gerih guys, dibungkus lalu digoreng gitu, buat lauk rasanya enak sekali guys, gurih. Dan yang ini biasanya dipotong-potong sampai sini, sampai itu dirajang guys, lalu dimasak sayur lumbu namanya guys. Dan dalamnya itu ada entiknya guys, tapi ini tidak saya cabut karena masih muda. Di dalamnya itu namanya entik guys, kalau di desa itu juga bisa dimasak kalau orang di desa guys. Beginilah guys, kalau hidup di desa itu samping rumah bisa ditanami kemangi, daun talas, dan ada ketela rambat ini guys. Ini buat sayur asem biasanya kalau di desa, kadang buat kulup, biasanya gak tahu kalau di desa Anda, atau kerupuk pecel itu direbus juga bisa ini daun ketelanya. Kalau kemangi ini buat sambal tempe guys, rasanya enak sekali guys. Kadang kalau di kota ya buat penyedap di ayam goreng. Guys, jangan lupa yang belum subscribe, tombol subscribe di bawah kanan itu. Kalau yang sudah subscribe, cukup tombol like atau gambar jempol itu guys, dan jangan lupa komennya. Wah ya guys, subscribe itu gratis guys, nggak dipotong biaya. Kalau sudah tombol subscribe itu biasanya kalau saya buat video terbaru langsung muncul di beranda YouTube Anda guys. Dan semoga Anda semua sehat selalu dan diberi rezeki yang lancar guys. Oh ya guys, kita harus selalu bersyukur dalam situasi apapun guys, karena kalau kita selalu bersyukur itu enggak ada guys yang namanya kekurangan, karena di bawah kita masih ada di bawah lagi guys, atau di atas langit masih ada langit guys.